Di sheet ini kita disuruh menggunakan rumus VLOOKUP sama HLOOKUP dalam satu sheet. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya. Untuk bagian divisi, tabelnya berbentuk vertikal. Berarti rumus yang akan kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kode P kita klik, titik koma. Kita blok di tabel bantuan bagian kode, jangan lupa tekan F4. Nah, kalau udah selesai, titik 2, terus bagian divisi kita blok juga, jangan lupa tekan F4. Titik koma, kita klik angka 2. Kenapa kita klik angka 2? Karena divisi ada di kolom kedua. Nah, kalau udah selesai, baru kita tulis false, enter. Nah, seperti itu. Lalu di pojok kanan bawah, kita bisa tarik ke bawah seperti ini. Untuk bagian gaji, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik kode B, titik koma. Ingat, di tabel bantuan, bagian kode kita blok, jangan lupa tekan F4. Kalau udah selesai, titik 2. Nah, berhubung yang akan kita isi adalah bagian gaji, maka di tabel bantuan yang akan kita blok adalah bagian gaji. Jangan lupa tekan F4, titik koma, klik angka 3, lalu false. Kenapa kita klik angka 3? Karena gaji ada di kolom ketiga. Nah, kalau udah selesai, baru di enter. Seperti itu. Lalu, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, untuk bagian pendidikan, kita lihat di sini tabel bantuannya berbentuk horizontal. Jika berbentuk horizontal, maka rumus yang akan kita gunakan adalah rumus HLOOKUP. Terus kita klik bagian kode B titik koma, lalu di tabel bantuan bagian kode kita blok, jangan lupa tekan F4. Kalau udah selesai titik 2, lalu bagian pendidikan kita blok juga, jangan lupa tekan F4 titik koma, klik angka 2. Kenapa kita klik angka 2? Karena pendidikan ada di baris kedua. Baru kalau udah selesai, false. Nah, seperti itu. Sekarang kita pindah ke sheet selanjutnya. Nah, di sheet ini lagi-lagi kita akan membahas tentang rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP dalam satu sheet. Di sini sudah ada soal, yang akan kita isi adalah bagian departemen, gaji, tunjangan, dan juga total gaji. Untuk departemen, kita bisa lihat di sini. Di sini tabelnya berbentuk vertikal, berarti rumus yang akan kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Buka kurung, kita klik kode MJ, titik koma, kita blok di tabel bantuan. Bagian kode kita blok, jangan lupa tekan F4, lalu titik 2. Terus bagian departemen kita blok juga, jangan lupa tekan F4. Titik koma, kita klik angka 2. Kenapa kita klik angka 2? Karena departemen ada di bagian kedua. Kalau udah selesai, false. Terus di pojok kanan bawah, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, sekarang kita isi bagian gaji. Rumusnya sama, pakai VLOOKUP karena memang di sini bagian gaji tabelnya berbentuk vertikal. Jadi jelas rumus yang akan kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Nah, kalau udah selesai kode MJ kita klik titik koma, terus bagian kode kita blok, jangan lupa tekan F4. Kalau udah selesai titik 2, bagian gaji kita blok, jangan lupa tekan F4. Titik koma, klik angka 3, false. Nah, untuk tunjangan kita bisa lihat di sini tabelnya berbentuk horizontal. Kalau berbentuk horizontal, rumus yang akan kita gunakan adalah rumus HLOOKUP. Buka kurung. Terus kita klik golongan C titik koma. Terus di tabel bantuan bagian golongan kita blok, jangan lupa tekan F4. Lalu titik 2. Terus bagian tunjangan kita blok juga. Terus titik koma, klik angka 2, false. Nah, seperti itu. Nah, untuk total gaji sendiri, kita tinggal menambahkan gaji ditambah dengan tunjangan. Kalau udah selesai, enter. Terus, kita tinggal tarik deh. Selesai. Sekarang kita pindah ke sheet selanjutnya ya. Di sheet ini, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Termasuk right, mid, dan juga left. Nah, di sini ada nama laptop, kita cari di sini. Nama laptop tabelnya berbentuk vertikal, berarti rumus yang akan kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Buka kurung.
Terus di sini lihat kode LATC. Di sini LATC ada di bagian tengah. Berarti rumus yang akan kita gunakan adalah mid. Buka kurung, kode kita klik titik koma. Terus kita hitung T ada di urutan berapa? 1 2 3 4 ada di urutan keempat, titik koma, klik angka 1. 1 itu dari mana? Di sini. Di sini hurufnya cuma ada 1. Kalau udah selesai, tutup kurung, titik koma. Kita blok bagian kode, jangan lupa tekan F4, lalu titik 2. Nama laptop kita blok, jangan lupa tekan F4, titik koma, klik angka 2, false. Yes. Nah, seperti itu. Baru kita tarik ke bawah seperti ini. Untuk warna di sini kita bisa lihat tabelnya berbentuk horizontal. Jika berbentuk horizontal, rumus yang akan kita gunakan adalah rumus HELLOCUP sama dengan HELLOCUP, buka kurung, kita klik di sini kode KHB. KHB ada di bagian kanan, berarti rumus yang akan kita gunakan adalah RIGHT, R-I-G-H-T, buka kurung, kita klik titik koma, klik angka 1, tutup kurung, titik koma. Di tabel bantuan kita blok bagian kode, jangan lupa tekan F4, lalu titik 2. Terus warna kita blok juga, jangan lupa tekan F4, titik koma, klik angka 2, false, enter. Yes. Untuk harga sendiri kita bisa lihat di sini. Harga tabelnya berbentuk vertikal, berarti rumus yang akan kita gunakan adalah VLOOKUP. Buka kurung. Kita lihat di sini kodenya 060708. Di sini 060708 ada di bagian kiri. Berarti rumus yang akan kita gunakan adalah LEFT. Buka kurung, kode titik koma. Di sini berhubung kodenya ada 2 angka, berarti kita klik angka 2, tutup kurung, titik koma. Bagian kode kita blok, jangan lupa tekan F4, lalu titik 2. Terus bagian harga kita blok juga, jangan lupa tekan F4, titik koma. Terus klik angka 2, baru false. Enter. Yes. Terus kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, untuk total harga sendiri, kita bisa menggunakan perkalian, yaitu harga dikali penjualan, lalu enter. Terus, kita tinggal tarik deh. Nah, seperti itu. Selesai kan? Ya udah, sekarang kita pindah ke selanjutnya ya. Oke, di sheet ini kita disuruh menggunakan VLOOKUP sama HELLOCUP sama seperti sheet sebelumnya. Kita tinggal mengulang aja rumus yang telah kita pahami. Semoga dengan kita mengulang kembali kita paham betul tentang rumus HELLOCUP dan juga VLOOKUP. Nah, di sini yang akan kita isi adalah bagian tujuan, harga, kelas, menu, harga menu makanan, dan yang terakhir harga jual, dan ada juga di bawah yaitu total pembelian serta jumlah pembelian kelas VIP. Nah, untuk tujuan sendiri kita lihat di sini tabelnya berbentuk vertikal. Kalau berbentuk vertikal, maka rumus yang akan kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Terus kita lihat di sini kode AAA BBB CCC ada di bagian kiri. Nah, kalau ada di bagian kiri, maka rumus yang akan kita gunakan adalah LIFE. Buka kurung, kita klik kode tiket, titik koma, kita hitung AAA BBB, itu ada 3 huruf, berarti kita klik angka 3, tutup kurung, titik koma, kita blok bagian kode, jangan lupa tekan F4, terus titik 2, kita blok lagi bagian tujuan, jangan lupa tekan F4, titik koma, klik angka 2, false, enter, yes. Nah, seperti itu. Untuk bagian harga sama di sini, tabelnya berbentuk vertikal, berarti rumus yang akan kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Buka kurung. Kita lihat di sini kode AAA BBB ada di bagian kiri, di sini ada di bagian kiri, maka kita harus menggunakan LEFT, buka kurung, kode tiket kita klik titik koma, klik angka 3 karena di sini hurufnya ada 3. Tutup kurung, titik koma, kita blok bagian kode, jangan lupa tekan F4, lalu titik 2, terus bagian harga kita blok juga, jangan lupa tekan F4, titik koma, klik angka 3,
karena kebetulan harga ada di kolom 3, jadi kita harus klik angka 3, baru setelah itu false. Yes. Nah, seperti itu. Lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Untuk kelas sendiri di sini kebetulan tabelnya sama berbentuk vertikal, berarti rumus yang akan kita gunakan adalah rumus VLOOKUP, buka kurung. Kita lihat di sini x, y, z. Di sini x, y, z ada di bagian tengah, berarti rumus yang akan kita gunakan adalah mid, buka kurung. Kita klik bagian kode tiket, titik koma, lalu kita hitung. Huruf Y ada di urutan berapa? 1, 2, 3, 4 ada di urutan keempat, titik koma. Karena di sini huruf X, Y, Z hurufnya ada 1, maka kita klik angka 1, tutup kurung, titik koma. Kita blok bagian kode, jangan lupa tekan F4. Nah, kalau udah selesai, titik 2, terus bagian kelas, kita blok juga, jangan lupa tekan F4, titik koma, klik angka 2. Kenapa klik angka 2? Karena kelas ada di kolom kedua. Baru setelah itu false, enter. Yes. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk bagian menu sendiri, di sini kebetulan tabelnya sama. Bukan, Ding. Tabelnya berbentuk horizontal di sini. Nah, kalau berbentuk horizontal, jelas yang harus kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Nah, sama dengan VLOOKUP, lalu kita lihat di sini kode P1, P2. Nah, P1, P2 itu ada di bagian tengah. Kalau di bagian tengah, maka kita harus menggunakan rumus mid. Buka kurung, bagian kode tiket kita klik, titik koma. Terus kita hitung P ada di urutan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada di urutan ke-6, titik koma. Nah, di sini berhubung ada 2, ada huruf sama angka. Nah, di sini ada 2, maka kita klik angka 2, tutup kurung, titik koma. Lalu kita blok bagian kode, jangan lupa tekan F4. Lalu titik 2, sorry, titik 2, kita blok bagian menu, jangan lupa tekan F4, titik koma, klik angka 2, false, enter. Yes. Nah, untuk harga menu makanan di sini sama, berbentuk horizontal, berarti yang rumus yang akan kita gunakan adalah rumus VLOOKUP, buka kurung, mid, buka kurung, kita klik kode tiket, titik koma, klik angka 6, klik angka 2, tutup kurung, titik koma, bagian kode kita blok, jangan lupa tekan F4, titik koma, kita blok juga bagian harga, jangan lupa tekan F4, titik koma, klik angka 3, baru false, enter. Sorry, ada kesalahan di sini. Kita ulang lagi ya, dari awal. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, mid, buka kurung, kita klik bagian kode tiket, titik koma. Nah, di sini kita hitung ada di urutan berapa. Huruf P1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada di urutan ke-6, titik koma, klik angka 2. Karena berhubung di sini kodenya ada 2, P sama 1, terus titik koma, kita blok bagian kode, jangan lupa tekan F4, lalu titik 2. Terus untuk bagian harga kita blok juga, jangan lupa tekan F4, titik koma, klik angka 3, baru false. Enter, yes. Nah, berarti tadi memang benar ada kesalahan ya. Nah, untuk harga jual sendiri sama dengan harga ditambah harga menu makanan, enter. Nah, kalau udah selesai, kita tinggal tarik lagi ke bawah. Untuk total pembelian, kita bisa menggunakan rumus sum. Kita blok dari atas sampai bawah, enter. Nah, untuk jumlah pembelian kelas VIP, kita bisa menggunakan rumus contif. Buka kurung, kita blok bagian kelas dari atas sampai bawah, terus titik koma, tanda petik, tulis VIP, tanda petik, enter. Nah, di sini jumlah pembelian kelas VIP ada 4 orang, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Di sini kita disuruh mengulang rumus VLOOKUP. Di sini kita disuruh mengisi harga buah. Sama dengan, di sini lihat tabelnya berbentuk vertikal, berarti rumus yang akan kita gunakan adalah VLOOKUP. Buka kurung. Sorry. Buka kurung, nama buah kita klik, titik koma.
Lalu nama buah kita blok, jangan lupa tekan F4. Lalu titik 2. Terus harga buah kita blok, jangan lupa tekan F4. Titik koma, klik angka 2, false. Kenapa kita klik angka 2? Karena harga buah ada di kolom kedua. Kalau udah selesai, enter. Seperti itu ya. Baru kita tinggal tarik deh ke bawah seperti ini. Nah, gampang kan? Di sini kita akan membahas tentang rumus HELLOC-UP. Kenapa kok kita bisa tahu itu rumus HELLOC-UP bukan VELLOC-UP? Lihat tabelnya. Kalau tabel bantuannya berbentuk horizontal, maka rumus yang akan kita gunakan adalah rumus HELLOC-UP. Kita klik nama buah naga, titik koma, kita blok nama buah, jangan lupa tekan F4, lalu titik 2, terus harga per kilo kita blok juga, jangan lupa tekan F4, titik koma, klik angka 2, false, enter. Gampang kan? Kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Nah, sekarang kita pindah ke sheet selanjutnya ya. Di sheet ini kita akan membahas tentang rumus VLOOKUP. Nah, biasanya kalau rumus VLOOKUP itu harus ada tabel bantuan. Nah, jika tabelnya berbentuk vertikal seperti ini, maka jelas rumus yang akan kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Beda lagi jika tabel bantuannya berbentuk horizontal. Jika tabelnya berbentuk horizontal, maka rumus yang akan kita gunakan adalah rumus HELLOC-UP. Tapi berhubung ini berbentuk vertikal, maka kita harus menggunakan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kode JKT kita klik, titik koma, terus di tabel bantuan, kode itu kalian blok. Kalau udah selesai, jangan lupa tekan F4. Lalu titik 2. Kita blok lagi destinasi wisata. Karena berhubung yang akan kita isi adalah destinasi wisata, maka di tabel bantuan yang akan kita blok adalah destinasi wisata. Kalau udah selesai, jangan lupa tekan F4. Titik koma, kita klik angka 2. Kenapa kita klik angka 2? Karena destinasi wisata ada di kolom kedua. Kalau udah selesai, tulis false. Enter. Nah, seperti itu ya. Ini adalah fungsi dari rumus VLOOKUP. Sekarang kita coba sekali lagi. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kode JKT kita klik, titik koma, di tabel bantuan, kode kita blok, jangan lupa tekan F4. Tekan F4. Kalau udah selesai, ingat titik 2, bukan titik koma. Kalau udah selesai, titik 2, baru kita blok bagian tarif wisata. Kenapa kita blok tarif wisata? Karena yang akan kita isi adalah tarif wisata. Kita blok terlebih dahulu, jangan lupa tekan F4. Kalau udah selesai, titik koma, kita klik angka 3. Kenapa kita klik angka 3? Karena tarif wisata ada di kolom ketiga. Baru kalau udah selesai, false. Nah, seperti itu ya. Ini adalah fungsi dari rumus VLOOKUP. Oke, sekarang kita pindah ke sheet selanjutnya, sheet yang terakhir ya sekarang. Nah, untuk yang sheet terakhir kita akan membahas tentang rumus HELLOC-UP. Kalau tadi kan VLOOKUP tuh. Nah, kalau sekarang adalah HELLOC-UP. Cara membedakan VLOOKUP sama HELLOC-UP adalah di sini. Di sini tabel bantuannya berbentuk horizontal. Kalau berbentuk horizontal, jadi rumus yang akan kita gunakan adalah rumus HELLOC-UP. Sama dengan HELLOC-UP, buka kurung, kita klik kode CRK, titik koma, di tabel bantuan bagian kode kita blok. Kalau udah selesai, jangan lupa tekan F4. Terus, titik 2. Nah, karena yang akan kita isi adalah destinasi wisata, maka di tabel bantuan yang akan kita blok adalah destinasi wisata. Kalau udah selesai, jangan lupa tekan F4, titik koma, klik angka 2. Kenapa klik angka 2? Karena destinasi wisata ada di baris kedua, baru setelah itu false. Sama kan kayak tadi, kayak rumus VLOOKUP gitu kan. Sekarang kita akan isi tarif wisata. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kode CRK, kita klik, titik koma,
kode di tabel bantuan kita blok, jangan lupa tekan F4. Kalau udah selesai titik 2, lalu tarif wisata kita blok lagi. Jangan lupa tekan F4 titik koma, klik angka 3 false. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir kalian paham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.